Ketika Peter berbicara mengenai mahal Lini ataupun Lini sebagai istri dari Rizky Febian, memang nama dari Lini bersama Rizky Febian menjadi bahan perbincangan bagi banyak orang, terutama ketika mereka tampil di televisi Indosiar. Tetapi banyak sekali masyarakat Indonesia yang fokus kepada Lini daripada Rizky Febian. Salah satu alasannya adalah ekspresi dari Lini ketika tampil di Indosiar. Nama dari Lini seringkali memberikan respon muka yang sedikit kesal ataupun malu ya teman-teman ketika berada di acara televisi Indonesia. Dan ketika itu terjadi, banyak orang mulai menyangka itu semua karena perubahan wajah dari Lini sebagai artis penyanyi di negara Indonesia. Dan pada akhirnya komentar demi komentar pun timbul, seperti ada yang bertanya, Lini kan cuma mengubah hidung aja, tapi kok wajahnya beda banget? Ada yang mengatakan bahwa ketika hidung diubah, maka otomatis wajah juga pasti akan ikut berubah. Tapi ada juga yang menyimpulkan bahwa Lini kayaknya kurang senang dengan acara ini. Mungkin dikarenakan Lini masih belum siap tampil di hadapan publik dengan wajah baru, teman-teman. Bahkan berbagai macam artis negara Indonesia seperti Nikita Mirzani juga menekankan apa yang dilakukan oleh Lini bukan karena sinus, melainkan karena memang operasi wajah, teman-teman, untuk mempercantik diri. Sehingga alasan hidung menjadi mancung karena sinus sepertinya bukanlah hal yang benar. Tapi pada akhirnya ketika Lini tampil di salah satu acara yang ada di Indonesia, Lini sempat menangis, teman-teman, ketika membawakan sebuah lagu. Memang pada momen tersebut Lini membawakan lagu yang mempunyai judul Bawa Dia Kembali. Sekedar informasi saja, lagu ini menjadi lagu yang populer pada saat mama dari Lini dipanggil, teman-teman. Itu artinya lagu ini menjadi salah satu lagu kenang-kenangan bagi Lini terhadap mamanya, sehingga setiap kali Lini menyanyikan lagu Bawa Dia Kembali, Lini pasti akan terlihat beberapa kali menangis. Cuma yang membedakan adalah pada momen di sini Lini memberikan intro yang sepertinya relevan dengan suatu bahan pembicaraan bagi banyak orang, di mana Lini mengatakan bahwa semakin dewasa seseorang pasti akan semakin sering disakiti. Dan Lini juga mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Tapi ketika Lini berbicara kata demi kata seperti itu, Lini langsung meneteskan air mata. Dan ketika fans dari Lini mengetahui ekspresi dari Lini, banyak sekali fans dari Lini yang memberikan dukungan di dalam berbagai macam komentar, seperti mahal Lini akan selamanya menjadi mahal Lini bagi yang tulus untuk mendukung dia. Dan fans juga percaya Lini gak mungkin melakukan sesuatu yang tidak dipertimbangkan terlebih dahulu, ya teman-teman. Dan memang kalau kita berbicara mengenai artis, untuk melakukan perubahan wajah itu menjadi hal yang sangat wajar. Karena banyak sekali artis di negara Indonesia, terutama public figure, yang rela membayar ratusan juta untuk merubah wajahnya, teman-teman. Memang itu tetap menjadi suatu kontra bagi masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya perubahan wajah bukanlah hal yang bagus untuk dilakukan, atau lebih tepatnya itu bukanlah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Oh,
Selalu rasain.